usianya? 21. Mas, ini kan mau tanya mas terkait bioskop, ini kan mulai beroperasi hari ini, gimana mas tanggapannya mas? Tanggapannya sih seru banget ya, karena kan sebelumnya udah kelamaan nih tutupnya nih ya. Cuma nonton cuma dari Netflix, dari YouTube nih. Nah, jadi ada kesempatan nih buat nonton, udah ada kesempatan lagi buat nonton film-film baru nih yang udah lagi update. Berarti ini hari ini baru pertama kali lagi nonton bioskop? Betul, ya? Selama corona. Mas, tau dari mana nih hari ini mulai buka bioskopnya? Aku tau dari media sosial aja sih. Berarti emang mantengin ya, emang ya, kapan buka? Betul, gitu. Betul. Mas, mau tanya mas, ini mas mau nonton film apa nih mas? Tadi nonton Black Widow. Belum, baru malam. Belum ya? Jam berapa mas nanti nontonnya? Setengah dua, bentar lagi. Mas, tadi prosedur masuk ini ceritanya apa ini? Nah, tadi kan dari parkiran ya, parkiran mobil. Masuk itu peduli lindungi scan QR, scan QR mall. Dan setelah itu masuk ke bioskop, scan QR lagi. Jadi ya, dua kali scan QR. Iya. Mas, dari segala prosedur tapi udah ngerasa aman belum sih mas ketika mau masuk ke bioskop ini mas? Sejauh ini sih merasa aman juga ya, karena kan nanti di dalam bioskopnya juga ada social distancing ya, jadi jauh gitu dari orang-orang lain, dan juga nggak boleh makan, nggak boleh minum, jadi kan lebih aman lah gitu, nggak buka masker gitu ya. Merasa aman ya? Iya, betul. Ada harapannya nggak sih mas, mungkin di bioskop yang baru-baru lagi? Betul, harapannya ya paling walaupun senang ya dibuka, yang penting jangan naik lagi aja ke COVID-nya, dan semua pengunjung bisa jaga tetap prokesnya ya, jadi kayak nggak COVID-nya naik lagi gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak ya mas. Aku dari masyarakat biasa aja. Terus mau mati ya? Tunggu. Maaf lah, nih mas. Iya, nggak apa-apa. Dengan banyak terus mau mati. Mbak Rosmawati usia berapa mbak? 19 tahun. 19. Iya. Mbak, hari ini hari pertama pembukaan bioskop gimana nih mbak? Rasanya mbak? Pertama sih saya kan itu ya pegawai juga, pegawai bioskop CGV juga, tapi di saya Cirebon. Seneng sih karena kan udah lama tutup tuh dari masa PPKM kan, dari awal baru masuk kerja sebulan tutup lagi. Bukanya bioskop sih ya excited banget sih, seru gitu. Ini mau nonton mbak? Iya, habis vaksin sih. Nonton film apa mbak? Kurang tahu sih, saya ngikut aja soalnya. Mbak, tadi dengan protokol yang udah ada nih kan harus vaksin, apa harus scan dua kali dan segala macam, merasa aman gak sih mbak bakalan nonton film ini? Aman, karena tadi aja di depan kan mereka, kita udah kasih tahu nih sama orang sininya kan mau datang gitu, tapi mereka di depan juga kayak apa ya, gak yang oh ini orang CGV juga langsung masuk gitu, juga jadi aman lah, tetap sesuai prosedur. Iya, sesuai prosedur walaupun kita orang CGV-nya sendiri gitu. Ada harapan nggak sih mbak untuk kedepannya gimana dengan bioskop? Harapannya sih semoga nggak tutup lagi ya kak. Iya, soalnya apa ya, hiburan juga kan, kalau nggak ada bioskop mau nonton gimana lagi gitu. Karena seru nonton di bioskop langsung sih daripada di HP atau di gitu. Iya, karena apa ya, seru aja gitu nonton di bioskop langsung. Iya. Terima kasih ya, tadi namanya siapa mbak? Rosmawati. Rosmawati usia? 19 tahun. Biar 200 ya kita kapasitas, jadi lebih masih nyaman lah untuk nonton di kita. Bukan masih nyaman ya, nyaman sekali lah mas. Kalau datang ke sini. Sampai pukul berapa pak operasional? Kita operasional jam 12 sampai jam 8, tapi soalnya itu kita misalkan dengan durasi film. Jadi soal pertama kita di jam hari ini 12.45, nanti selesai jam malam. Siap. Jam 10 malam. Jam nanti saat terakhir itu kita masuk tayangnya itu jam 7 malam. Jam 7. Jadi tidak sampai larut malam. Biasanya kan kita jam 10 baru show time ya, kalau yang sekarang ya kita berkenan ini jam 7 udah keputusan terakhir. Dan kita yang wajib mereka masuk ke area kita, yang pertama kita harus sudah vaksin 2 kali. Dan mereka harus punya aplikasi Peduli Lindungi. Karena itu terlihat dari sana. Kalau enggak belum punya, kita tidak bisa memperolehkan mereka untuk masuk ke area kita. Terus anak dia saat ini yang boleh hanya umur di atas 12 tahun untuk menonton, di atas 12 tahun, dan kita mengingatkan mereka kembali untuk menjaga protokol kesehatan. Terus saat ini mudah-mudahan ada kabar baik nantinya, belum bisa makan dan minum, jadi hanya datang nonton dan pulang. Berarti ini dibuka untuk makan di luar ini aja ya? Gimana? Ini hanya untuk tiket aja.
hanya untuk tiket. Jadi kita tidak untuk makanan. Customer yang dari depan pun atau di area lobby kita nggak ada yang boleh makan. Beberapa tempat wisata lain kan memperlakukan tidak boleh ada ibu-ibu dalam kondisi hamil. Ya. Apakah kita tetap mengikuti apa aturan pemerintah yang sudah ada, Mas. Jadi kita tidak bisa membuat aturan sendiri, apa yang aturan pemerintah ada, kita ikuti. Mas, kalau misalnya dari segi pengunjung sampai siang ini semua pada patuh protokol kesehatan yang sudah di sejauh ini ya? Sejauh ini, ya, sejauh ini mereka mengikuti karena mengikuti. Mereka juga kangen kali ya sesama dan benar-benar mau mengikuti gimana mereka tuh apa ya nonton kembali setelah kemarin tutup, buka, tutup lagi, dan sekarang buka lagi. Kita sih semua berharap mereka patuh protokol kesehatan supaya mereka juga bisa dapat hiburan untuk nonton di sinema ya. Siap. Pak, hari ini berarti ada berapa film, Pak? Hari ini kita ada kurang ada 8, ada 7 film. 7 film? Jadi, boleh disebutin, Pak? Nanti kita bisa lihat di sana, ada Black Widow, ada Suicide Squad, ada Escape from Mogadishu, ada Hard Hit, ada Fast and Furious yang kembali tayang lagi, ada Black Hit juga. Banyak pilihan sih sebenarnya kalau misalnya mau datang ke sini. Cuma yang kita tajukannya adalah film Indonesia kembali tayang lagi nanti. Oh iya, sampai sejauh ini betul, belum ada yang belum, main. Hari ini belum. Pak, dari pihak Pemkot udah ada yang datang belum sih pakai satpol PP? Kalau ke CGV gitu. Di Jakarta sudah ada tempat untuk ke Central Park sendiri. Jadwalnya mungkin nanti akan ada. Oh gitu. Ya. Dengan Pak Maradona, manajer dari Cinema, manajer CGV Central Park. Oh oke. Okay.